Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, kamu sudah ready? Udah kak, ayo kita keluar. Wah Shailin, Atom, kalian sudah tungguin ya. Iya Yuta, kami sudah ready. Iya, Shailin juga udah ready. Tapi kenapa Atom sama Atom gak pakai kostum Mio? Iya kak, mereka gak pakai. Kami buru-buru. Wah lihat, si Shailin juga pakai gigi palsu Mio. Sama Mio. Iya sama. Ayo kita pergi sekarang. Nah sekarang saatnya kita pergi ke festival nih. Festival Halloween. Di mana kak? Di ujung jalan situ Mio. Ayo Shailin. Ayo ikut. Unggu kakak Uta. Nah Shailin, kamu dapat dari mana gigi palsunya Shailin? Shailin minta sama papa. Hah? Minta sama papa? Wah, papamu bisa beliin ya. Ternyata ada gigi palsu yang besar ya, Mio. Iya, kak. Ternyata ada ya. Tapi yang kakak pakai juga kebesaran, kak. Oh, masa iya sih? Aku pakainya kebesaran. Iya, Yuta. Itu kebesaran. Aku sengaja nih, supaya kelihatan, supaya keren nih. Aku jadinya setengah Dracula, Mio. Jadi kalau malam, aku bisa jadi Dracula. Yeay, kita sudah sampai nih. Wah, iya, kak. Bagus sekali, besar sekali. Yeay, kita mau pesta kostum. Tapi sepertinya belum dimulai ya, Mio. Iya, kak. Soalnya belum terlalu malam, kak. Yaudah deh, Shailin, kamu tunggu di sini ya. Kamu minum susu dulu, Shailin. Nanti kalau sudah jadi kecil, kamu masuk ke dalam ya, Shailin. Iya, kakak Uta. Nah, ayo, kita masuk ke dalam dulu. Wah, di dalam ada apa aja ya? Wah, paman, keren sekali kostumnya. Wah, ayo, kita coba lihat ke sebelah sana. Oh, paman pakai kostum apa nih? Aku pakai kostum dokter nih. Ah, dokter, tapi ada tanduknya warna merah. Iya, dokter hantu. Wah, dokter hantu. Ayo, kita ke sana. Paman, pedangnya beneran ya, paman? Iya. Oh iya katanya Mio. Oh ada Dracula nih, ada Dracula. Oh Draculanya pakai topeng. Wah kamu ada gigi palsu ya. Aku gak ada nih. Wah paman Dracula, masa gak ada gigi palsu? Iya kak, kita aja ada gigi palsu ya kak. Iya. Wah kak Chika, lagi jadi apa kak? Wah kak Chika sepertinya sedang jadi devil deh Mio. Hah, ini kostum apa nih Mio? Wah kostumnya keren sekali ya. Iya kak, seperti botol susu ya kak. Iya nih. Oh ini kostum apa lagi nih? Kenapa bisa seperti ini? Itu keren, aku juga mau. Wah, sepertinya ini sulap deh. Wah, bisa sampai menghilang gitu orangnya. Lalu, sepertinya itu tempat makan deh Mio. Di sini ada mumi. Wah, mumi Halloween. Oh, pergi sana, jangan ganggu aku. Wah, paman yang ini galak sekali. Ya udah deh, kalau gitu, ayo kita makan aja. Lewat sini. Ini pamannya, kenapa nggak ada kepalanya? Paman, mana kepalanya? Keren kan? Keren lihat, topengku keren sekali. Iya nih, seperti tombak. Iya, aku pakai kostum kepala tombak. Wow, lucu sekali ya di sini. Oh, sepertinya kita nggak bisa menang deh, Mio. Iya, kak, kostumnya keren-keren ya, kak. Dan, jualan apa, kak? Kamu pesan apa? Nanti aku akan buatkan. Oke, kita lihat juga. Wah, di sini juga nggak ada dipajang nih. Kamu mau makan apa? Sepertinya mengerikan sekali. Gak jadi deh. Kakak, aku mau pesan makan. Patah, Mio, patah. Lehernya patah tuh. Wah, iya, kak. Lehernya bisa patah. Kakak jualan makanan ya? Iya, kalian mau makan apa? Mio, dia menghayati sekali ya, Mio. Iya, kak. Kira-kira kakak ini manusia atau hantu beneran ya? Kakak, Mio jadi takut, kak. Aku merinding. Es krim mau nggak? Kak, terserah aja deh, terserah kak. Kami makan di sini kak. Mio, aku jadi takut nih Mio. Iya kak, terserah kakak itu aja deh. Kita duduk di sini aja ya. Nah, kita makan dulu nih sambil tunggu si Shailin. Iya, ayo makan. Aku sudah lapar. Nah, makananku sudah siap nih. Yeay, makananku duluan diantarin. Wah, enak sekali. Ternyata kakak itu asli manusia ya. Masakannya enak sekali. Padahal tadi aku kira makanannya bisa aneh Mio. Shailin udah siap minum cucunya. Shailin mau cari kakak Uta dulu. Kakak Uta, Icitu ada kakak Mio, kakak Uta. Shailin udah jadi kecil. Ada badut. Shailin juga. Badut. Badut katamu? Ini bukan badut nih. Ini kostum hantu. Hantu? Shailin tak suka hantu. Shailin, kamu sudah siap minum susu? Udah habis belum? Udah, kakak Uta. Kamu makan gak? Di sini banyak makanan. Ada es krim juga. Iya, ada es krim.
Wah, 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 aku pusing sekali nih. Dari tadi aku putar-putar di sini, aku tidak menemukannya. Aku sedang mencari labu emas. Di mana ya labu emasnya? Di dalam sini juga nggak ada. Tapi aku dengar informasinya ada di sekitar sini. Tapi semuanya labu, nggak ada labu emas. Di mana ya? Aku sudah capek cari nih. Aku bingung sekali, tapi aku harus menemukannya. Soalnya kalau aku punya labu emas itu, nanti aku akan mengubah semua benda yang aku pegang menjadi emas. Di sini juga nggak ada. Di mana ya? Apa mungkin di balik sini ada? Oh, ada labu. Wah, di sini ternyata banyak labu. Kenapa aku nggak tahu? Dari tadi aku cari di dalam nggak ada. Wah, jangan-jangan labu emas ini ada di sini. Aku akan mencarinya. Di atas truk itu banyak labu. Wah, jangan-jangan ada di atas truk ini. Aku mau coba lihat. Waduh, banyak sekali labu di sini sampai menumpuk semua. Apa mungkin ada di bawah ya? Aku harus segera menemukannya. Tidak boleh ada orang yang duluan menemukannya daripada aku. Ayo cari-cari di mana ya? Cari-cari. Wah, aku pengen ketemu nih supaya aku bisa menyentuh semua barang jadi emas. Cari lagi. Nah, aku sudah siap makan nih. Aku sudah kenyang. Wah, kakak, siap makan gak boleh loncat-loncat, kak. Iya deh, Miu. Gimana kalau sekarang kita main? Celine, ayo kita main, Celine. Kamu pasti suka permainan di sini, Celine. Di sini banyak mainan loh. Tadi aku juga lihat ada kereta api, Celine. Kereta api? Iya, Celine. Kamu suka nggak naik kereta api? Nah, di sini tempat apa nih? Di sini nanti untuk lomba joget. Lomba joget? Wah, aku mau. Aku kan suka sekali sama joget. Nanti aku mau ikut. Dan di sebelah sini, Celine. Kakak Uta, mana kereta apinya? Kereta apinya di sini. Ayo, Celine, sebelah sini. Iya, Kakak Uta. Nah, ini dia kereta apinya. Wah, lihat itu. Bagus sekali, kan? Wah, warna orange ya, Kak? Iya, Miu, warna orange. Aku mau duduk di paling depan. Di mana ya? Ada orang. Wah, berarti di sini nih tiketnya. Kepalanya? Kepalanya di mana? Kenapa nggak ada kepala? Wah, aku pakai kostum nih. Kakak ini kagetin aku aja. Nggak ada kepalanya. Gak ada kepala? Iya, Celine. Gak ada kepalanya. Ayo, duduk. Wah, aku duduk di paling depan. Aku di belakang. Hah? Gak ada kepala, Kak? Mio lihat. Wah, iya. Gak ada kepala. Dan si Celine, kenapa kamu duduk paling depan, Celine? Celine? Mau sama kakak ini? Wah, si Celine gak takut, Kak. Iya nih, dia berani sekali. Kalau gitu, Mio di paling belakang ya. Nah, Mio duduk di sini nih. Ayo, jalan. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Yeay, asik sekali nih. Nah, sekarang ayo kita main ke sana. Aku belum main, Uta. Atom, kenapa kamu tadi gak naik? Ayo deh, kita main di sebelah sana dulu. Wah, di sebelah situ ada apa ya? Tunggu aku. Aku ikut. Tunggu aku. Iya, ayo buruan. Paman, dari tadi tunjuk-tunjuk apa, Paman? Di sana sepertinya banyak labu. Banyak labu? Aku mau coba lihat. Di sebelah mana yang Paman tertunjuk ya? Tapi di sini juga banyak labu. Iya, banyak labu nih. Wah, banyak alat berat. Banyak truk-truk. Ayo, kita coba lihat ke sana. Aku suka alat berat. Aku suka truk-truk. Iya nih, ayo coba kita lihat. Ada truk apa aja ya di sini? Ada berapa mobil di sini? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, ada empat. Ada truk yang mengangkat labu-labu tuh. Wah, kenapa bisa banyak sekali ya? Apa di daerah sini ada mau bangun sesuatu? Wah, asik-asik. Bisa digelindingkan. Aku mau coba naik . Bannya aneh, Yuta. Tidak bulat. Bannya nggak bulat. Iya, bannya nggak bulat. Sepertinya ban ini untuk jalan yang nggak rata deh. Aku mau coba naik deh. Wah, di depan sana ada truk tuh. Banyak sekali labunya. Aku mau coba ambil labunya pakai ekskavator ini. Ini? Mobil apa? Jadi mau lihat? Mobil untuk angkat-angkat balang? Lucu? Jalin mau naik? Kak Uta? Tapi Jalin gak bisa naik? Gak bisa? Wah, Celine, kamu mau naik ke atas ya, Celine? Iya, tapi Celine gak muat. Hah? Gak muat? Wah, iya, tempatnya sempit ya. Jadi Celine gak muat. Wah, kakak keren sekali dilihat dari sini, kak. Wah, Miu, aku nampak kamu, Miu. Iya, kak, Miu juga nampak kakak. Wah, ekskavatornya keren, kak. Kakak lagi ambil labu ya. Iya, Miu, kamu juga naik bulldozer kan, Miu? Wah, ini namanya bulldozer ya. Oh, kalau yang satu ini namanya dump truck. Wah, besar sekali ya. Aku mau coba naik ya.
Wah, warnanya juga bagus nih, sama dengan Halloween, warna orange. Aku mau coba duduk sebelah sini ah. Miu Miu, ayo ikutan duduk di sini Miu. Iya kak. Wah kakak, tinggi sekali kak. Iya Miu, tinggi sekali kan. Dan lampunya juga nyala kak. Miu mau naik juga. Yuk sebelah sini. Wah, truk ini gak ada orangnya ya kak. Iya, semuanya gak ada orangnya Miu. Kita bebas, kita bisa masuk Miu. Yeay, seru kak, seru. Oh Miu, kamu udah dengar sesuatu Miu? Iya kak, sepertinya ada suara kak. Suara apa ya itu? Oh aneh sekali Miu. Wah kakak, jangan-jangan suara hantu kak. Ayo ayo kita turun aja. Wah truk yang sebelah sini ada hantunya. Aku gak mau truk yang itu. Ada hantu. Atom, ayo sebelah sini Atom. Iya Yuta. Di situ ada satu lagi, aku belum naik. Wah ini mobil Molen nih, Molen. Hah? Molen kak, pisang Molen. Bukan Miu, Molen. Ini untuk aduk-aduk semen. Lihat itu, keren sekali ya. Iya Yuta, ini keren sekali. Wah, aku penasaran sekali nih. Kira-kira truk-truk ini semuanya punya siapa ya? Kenapa mereka tinggalkan di sini? Mereka semuanya angkat-angkat labu nih. Aku mau coba ngintip. Gak nampak. Ayo, kita buka aja. Kita naik aja. Wah, kamu mau naik ke dalam ya? Oke, ayo kita naik ke dalam. Apa ini? Ada labu. Tapi labunya warna emas. Aneh sekali. Itu labu emas. Iya nih. Itu emas beneran gak ya? Tapi sepertinya asli deh. Mengkilau sekali nih. Kenapa bisa ada labu emas di sini ya? Truk-truk ini semuanya punya siapa? Kenapa dia meninggalkan labu emas di sini? Atau jangan-jangan labu ini gak ada pemiliknya, Tom? Ayo, kita ambil aja. Ambil aja. Tapi aku... Kita ambil aja Yuta. Kalau gitu kamu aja yang ambil Atom. Nah ambil sana ambil. Aku takut. Soalnya aku gak tahu itu pemiliknya siapa. Aku aja yang ambil. Aku sudah pegang. Nah ambil. Tapi ini aneh. Atom ada apa ini? Kenapa kamu jadi emas? Labunya ada di atas kepalamu. Ini aneh Yuta. Badanku mengkilau. Badanku keren. Jadi emas. Apanya yang keren? Kamu berubah menjadi emas. Gimana nih? Apa kamu bisa kembali menjadi semula? Wah, jangan-jangan karena kamu pegang emas itu. Miu, Atom, Selin. Ayo ke sini. Atom berubah menjadi aneh. Aku jadi manusia emas. Wah, kamu malah senang. Wah. Gak ketemu. Di mana sih? Aku sudah cari-cari, labu emasnya aku gak dapat nih. Di mana ya? Apa mungkin semuanya itu hanya bohong? Aku ditipu. Tapi aku harus mencarinya terus nih. Gak boleh ada orang yang menemukannya. Aku harus duluan menemukannya. Soalnya dengan labu emas itu, aku bisa mengubah semua yang aku sentuh menjadi emas. Bayangkan, aku akan menjadi kaya raya. Aku akan cari di dalam lagi deh. Tapi di mana ya? Banyak sekali labu-labu di sini. Pasti karena hari ini hari Halloween. Apa itu? Ada manusia emas. Wah, sudah ada orang yang menemukan emas. Bocil-bocil itu menemukan labu emasnya. Aku harus segera merebutnya dari mereka. Yaudah deh, aku rebut aja. Hei kalian. Paman, ada apa paman? Itu, labu emas itu adalah milikku. Labu emas itu milik paman? Iya, kalian menemukannya kan? Cepat, kembalikan sama aku. Tetapi paman, temanku berubah menjadi emas. Nah, kamu kasih aku aja. Nanti temanmu akan berubah menjadi seperti semula. Bisa kembali seperti semula? Iya, karena labu itu adalah milikku. Nah, aku ambil. Sekarang paman yang berubah menjadi emas? Iya, aku berubah menjadi emas. Wah, aku senang sekali. Aku akan mengubah semua benda menjadi emas. Dan aku akan kaya raya. Lihat itu, paman itu senang sekali. Tadi katanya dia bisa mengubah semua benda menjadi emas, Miu. Sayang sekali, kenapa kita kasih ya? Wah, Atom, kamu sudah berubah menjadi seperti semula, Atom. Iya, aku sudah kembali. Yeay, Atom sudah kembali jadi seperti semula. Ayo, coba kita lihat paman itu, Miu. Tapi sepertinya paman itu aneh deh, Kak. Iya nih, sepertinya dia aneh. Ayo, coba kita ikutin dia, Miu. La, akhirnya aku menemukan labu emas ini. Ada tengkorak. Mereka pakai kostum tengkorak seperti asli ya. Kenapa kamu kejar aku? Pergi sana. Aduh, kenapa aku dipukul? Ada apa ini? Labu emas. Apa labu emas? Kamu mau ambil labu emas ini? Gak bisa. Aku baru mau menemukannya dan kalian mau mengambilnya.
Labu mas. Pergi sana. Oh Miu, kamu dengar itu Miu? Paman itu bilang dia baru menemukannya Miu. Iya kak, berarti itu bukan punya dia kak. Labu mas. Wah Miu, itu tengkorak asli. Wah paman itu dikejar sama tengkorak asli tuh. Tengkoraknya terus-terus bilang labu emas. Berarti labu emas itu mirip tengkorak itu, Miu. Wah, tengkoraknya sudah ada yang KO tuh. Paman itu hebat juga ya. Paman, ayo paman. Oh, aku mau dukung siapa nih? Mau dukung tengkoraknya atau dukung paman itu ya? Tapi sepertinya paman itu nggak boleh mengambil labu emas sembarangan deh. Dia harus kembalikan. Iya, Kak. Sepertinya labu emas itu labu terlarang deh, Kak. Oh, iya, Miu. Lihat itu. Oh, paman itu hebat juga ya. Labu emas. Kembalikan labu emas, kembalikan. Dengar itu Miu. Iya kak, Miu dengar kak. Miu, lihat ada datang lagi itu tengkoraknya Miu. Wah tengkoraknya gak habis-habis ya kak. Iya nih, untungnya tadi kita sudah lepaskan labu emas itu ya Miu. Iya kak, kalau enggak kita yang bakal dikejar sama tengkorak kak. Aku gak mau. Miu lihat itu, ada yang lari. Itu patung emas Miu. Wah patung emasnya kuat sekali kak. Patung emasnya memukul paman itu. Dan paman itu sepertinya kalah Miu. Waduh, gimana ini? Kakak, kita harus pergi dari sini kak. Kalau enggak kita yang dikejar. Iya deh, kalau gitu kita batal Halloween nih. Ayo, kita pulang aja. Kakak, si Celine ketinggalan, kak. Celine. Ayo ke sini, Celine. Itu ada tengkolak emas, ada patung emas. Celine, jangan dekat-dekat, Celine. Berbahaya, Celine. Itu bukan badut. Bukan, Celine. Bukan badut. Ayo, Celine. Kita kabur dari sini aja, Celine. Iya, ayo kita kabur sama-sama, ayo. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Atom sama Atom kemana? Jangan-jangan sudah kabur duluan nih. Tolong aku. Aku dikejar sama tengkorak emas, tolong aku. Labu emas. Pergi sana, khusus. Jangan kejar aku lagi, siapapun. Tolong aku.